this road so long. Ali di balena, legare il cuore no, Maddalena. Alors... You were saying? Boating. Hey guys, you gotta come see this. Follow me. Halo para pencinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan melanjutkan alur cerita film dari Locke & Key season 1 episode 2. Di episode sebelumnya, Bodhi yang sudah menemukan kunci kemana saja telah direbut oleh wanita sumur yang membohonginya. Dan juga ibunya yang telah mengalami kejadian ajaib tiba-tiba lupa seperti tidak terjadi apa-apa. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Cekidot! Episode kedua diawali dengan Bodhi yang sedang menggambar kunci kemana saja yang telah direbut oleh wanita sumur. Lalu Bodhi membuat sebuah rencana untuk menghadapi wanita sumur yang telah membohonginya. Kemudian Kinsey masih bertanya-tanya kepada ibunya soal apa yang terjadi semalam. Namun ibunya tetap tidak ingat apa yang sudah terjadi. Menurut Bodhi, alasan ibunya tidak ingat kejadian semalam adalah karena sudah dewasa. Hal ini disamakan dengan Narnia yang hanya dapat dimasuki oleh anak-anak. Tetapi Kinsey menegaskan bahwa ini adalah dunia nyata dan berpikir kejadian semalam hanya halusinasi. Lalu Bodhi mengajak Kinsey untuk kembali mencoba kunci cermin untuk memastikan kejadian semalam bukanlah halusinasi. You were saying? Namun tiba-tiba Tyler yang melihatnya langsung mencabut kunci cermin tersebut dan bertanya mengenai kunci lainnya. Tetapi Bodhi berbohong bahwa kunci kemana saja telah hilang. Tyler yang berpikir bahwa Bodhi tidak bisa dipercaya pun mengambil kunci cermin dan berpesan jika menemukan kunci lainnya tidak boleh disentuh. Kemudian Tyler dan Kinsey pun pergi ke sekolah karena sudah ditunggu Huffy di depan rumah. Huffy yang takjub melihat Key House menceritakan bahwa dulu ada seorang wanita yang masuk ke dalam Key House dan menjadi gila yang sekarang tinggal di rumah sakit jiwa. Di Key House, Bodhi yang sedang bermain dengan pedang main untuk pertahanan pun dikagetkan oleh Paman Duncan. Lalu Bodhi berpikir dia butuh senjata yang lebih kuat. Ketika sedang mengambil pedang, Bodhi mendengar suara bisikan. Kemudian ia pun mengikuti arah suara tersebut sampai menemukan penyedot debu dan langsung membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat kucing berbentuk kepala. Di sisi lain, Tyler dan Kinsey sudah sampai di sekolah dan Huffy parkir mobilnya di tempat disabilitas. Lalu Huffy dan Brinker bertanya soal kencan semalam dengan Eden. Karena mereka iri baru sehari sekolah saja sudah bisa tidur dengan gadis populer di sekolahnya. Namun Tyler berbohong bahwa dia menikmatinya tepat saat Jackie melewatinya. Sins berpindah memperlihatkan Nina yang sedang memperbaiki tembok rumah. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Ellie yang berkunjung dan memberitahu bahwa anaknya yang bernama Rufus telah mengurus lahan di Key House. Kemudian Ellie memberikan sebotol bir sebagai hadiah pindah rumah dan memberitahu bahwa dia adalah guru olahraga di sekolahnya Tyler dan Kinsey. Nina pun menyadari pernah melihat Ellie di sebuah foto lama milik suaminya. Lalu Ellie bercerita bahwa dia dan Randall adalah teman sekolah dan Lucas adalah pacarnya sekaligus sahabatnya Randall. Tiba-tiba Nina ditelepon pihak sekolah yang memberitahu tentang belum menerima pembayaran. Sementara itu terlihat Bodhi sedang mencoba kunci yang baru saja ditemukan untuk mencari tahu fungsi kunci tersebut tetapi selalu gagal. Kemudian Bodhi pergi keluar dan menemukan sebuah rumah. Ketika dia sedang mencoba kunci kepala di rumah tersebut, tiba-tiba Bodhi dibuat terkejut oleh Rufus. Lalu Rufus memberitahu bahwa dirinya diadopsi dan bekerja di halaman Key House. Kemudian mereka membicarakan tentang mainannya yang sama. Namun Bodhi menyadari bahwa Rufus mengerti soal senjata dan bertanya soal senjata terbaik untuk melawan musuh. Lalu Rufus pun mengajak masuk ke dalam dan menunjukkan sebuah senjata perangkap. Kemudian Rufus menyarankan untuk memberi umpan apa yang diinginkan targetnya. Di sisi lain, wanita sumur terlihat sedang makan seperti orang kelaparan dan mengaduk kopi panas dengan jarinya yang membuat pelayan pun bingung melihat tingkahnya. Lalu dia melihat berita penjualan barang mewah dan langsung membuka pintu dengan kunci kemana saja yang membuatnya langsung masuk ke toko tersebut. Kemudian dia kembali menggunakan kunci kemana saja menuju toko perhiasan untuk mencuri. Since berpindah di sekolah, terlihat Tyler mengabaikan Kinsey yang ingin makan bersama. Namun tak lama dari itu, Scott pun datang untuk menemaninya sekaligus meminta maaf atas kejadian kemarin di lokasi syuting. Lalu di tengah obrolan, Eden datang untuk memberitahu bahwa ia akan terlambat datang ke lokasi syuting karena harus menata rambutnya. Kemudian Scott menjelaskan ke Kinsey bahwa Savini sedang membuat film pendek dan Eden yang menjadi pemeran utamanya. Lalu Scott mengundang Kinsey untuk bergabung dengan timnya di lokasi syuting agar dapat meminta maaf dengan benar. Scott juga berjanji tidak akan ada hal yang menyeramkan seperti kemarin selain egonya Eden. Di tempat lain terlihat Nina yang sedang membayar uang sekolah pun dihampiri oleh guru bahasa Inggris bernama Joy Ridgway yang mengajar Tyler. Kemudian dia berkata bahwa Tyler pintar tetapi pendiam dan membuatnya teringat Randall yang juga muridnya. Dia juga berkata dulu Randall dan teman-temannya selalu bersama untuk merencanakan keonaran tetapi mereka tetap baik namun kejadiannya yang menyedihkan menimpa mereka. Nina yang tidak tahu apa-apa pun makin penasaran karena suaminya tidak pernah menceritakan tentang teman-temannya. Sementara itu terlihat Tyler menghampiri Jackie untuk menjelaskan bahwa semalam tidak terjadi apa-apa antara dia dan Eden. Lalu Jackie berkata bahwa ia sudah tahu semuanya karena Eden adalah teman dekatnya dan berpikir Tyler adalah orang yang baik. Jadi Tyler tidak perlu meluruskan ceritanya lagi dan lebih baik menceritakan yang sebenarnya kepada Harvey dan Brinker. Kemudian Tyler tiba-tiba teringat masa lalu yang dimana ayahnya memintanya untuk mendekati Sam Lesser. Namun Tyler menolak dengan alasan teman-teman yang lain mengejeknya karena berteman dengan orang yang aneh. Lalu tiba-tiba Tyler dikejutkan oleh ibunya yang sudah berdiri di depan pintu kelasnya. Kemudian ibunya berpesan kepada Tyler untuk mengawasi Kinsey karena dia tidak mudah bergaul. Tak lama dari itu, Tyler melihat orang yang sedang merusak mobil milik Harvey karena parkir di tempat disabilitas. Since berpindah memperlihatkan Bodhi yang sedang di sebuah toko untuk bertanya soal kunci kepala yang baru saja ia temukan. Lalu orang tersebut berkata bahwa kunci ini sangat keren yang berasal dari abad ke-17. Kemudian saat orang tersebut berbalik badan untuk mencari kunci tua, tiba-tiba muncul lubang kunci di belakang leher orang tersebut. Namun ketika Bodhi ingin memasukkan kunci kepala ke leher orang tersebut, tiba-tiba ia berbalik badan dan memberikan banyak kunci tua kepada Bodhi. Lalu Nina yang sedang melihat-lihat barang di toko tersebut pun tiba-tiba teringat masa lalu karena halusinasi melihat palu yang berdarah. Ia teringat kejadian saat memakai palu untuk memukul Sam Lesser. Di sisi lain, terlihat Kinsey mendapatkan naskah film dari Scott. Kemudian tiba-tiba Tyler menghampirinya yang membuat Kinsey marah karena merasa diasingkan oleh kakaknya sendiri bersama banyak orang asing. Lalu Tyler pun meminta maaf karena berusaha melewati hari-harinya tanpa menjadi gila. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Harvey mengirim pesan kepada Tyler bahwa ia sudah menunggu di luar. Scenes berpindah ketika Ellie mengunjungi Key House. Kemudian Nina bertanya soal tragedi Randall dan teman-temannya. Lalu Ellie pun bercerita bahwa dulu saat baru lulus SMA, Randall dan teman-temannya mengadakan pesta. Tapi ada sebuah kecelakaan yang membuat tiga temannya tenggelam di gua laut. Salah satunya adalah kekasih Ellie yaitu Lucas, yang membuat Ellie tidak mau mengingat kejadian itu lagi. Sementara itu terlihat Bodhi yang sedang mempersiapkan perangkap di kamarnya dengan cara menutupinya dengan sebuah kain dan menaruh kunci di atasnya. Kemudian wanita sumur tiba-tiba datang sambil membawa sebuah boneka dan melihat ada kunci di kasur Bodhi. Namun sayangnya wanita sumur itu menyadari perangkap Bodhi yang membuatnya langsung marah kepada Bodhi. Lalu wanita sumur itu mengancam Bodhi untuk mencari kunci lainnya dan memberikan kepadanya. Bodhi, hi, I've been wanting you. What did you find? Bodhi. You lied to me and you tried to kill my mom. Maybe you need to try harder. And when you find them, you're gonna give them back to me. And why would I do that? Because when I come back, I'm not gonna be so nice. Di sisi lain, terlihat Tyler bersama teman-temannya yang sedang ke minimarket. Harvey kesal karena mobilnya tergores yang dimana Tyler tahu bahwa Logan lah pelakunya. Kemudian Harvey memaksa Tyler untuk mencuri sebuah bir dengan alasan sedang berduka karena mobilnya yang tergores. Namun Tyler yang tidak mau pun mengembalikan bir tersebut kepada penjualnya dan meminta maaf atas perilaku teman-temannya. Lalu tiba-tiba Logan datang menyelamatkan Tyler dengan memberikan KTP dan mengaku bahwa dia yang beli bir tersebut. Scenes berpindah di lokasi syuting Savini Squad. Kemudian muncul orang baru yang bernama Gap dengan kostum monsternya. Ketika Eden dijelaskan akan disiram darah buatan, ia pun menolak karena tidak ingin mengotori tubuhnya. Lalu Scott menjelaskan bahwa itu semua ada di dalam naskah. Tetapi Eden tetap menolak dan memutuskan untuk pergi. Namun karena tidak ada Eden, mereka pun menyarankan Kinsey untuk menjadi peran utamanya. Tetapi Scott berpikir kondisi psikis Kinsey tidak baik untuk film bergenre horor. Kemudian Kinsey yang melihat Scott kebingungan pun menyetujui untuk menjadi peran utamanya. Setelah itu Kinsey diarahkan oleh Scott dan syuting pun dimulai. Action. Nathaniel, I can't believe you started the movie without me. I hope I didn't put too much butter on the popcorn. And Gabe. Okay, and 3, 2, 1. Ketika Kinsey tersiram darah buatan, seharusnya dia teriak tetapi ia terdiam karena teringat kejadian saat dia dan Bodhi bersembunyi dari Sam Lesser. Di sisi lain, terlihat Nina sedang makan malam bersama Duncan. Lalu Nina bertanya tentang Randall yang tidak pernah bercerita tentang peristiwa tenggelam yang menewaskan teman-temannya. Kemudian Duncan berkata bahwa ia tidak begitu ingat tentang kejadian tersebut. Ia pun heran mengapa tidak ingat seolah-olah semuanya ingatan tentang masa itu telah dihapus. Lalu di tengah perbincangan, Kinsey pulang dengan baju yang penuh darah yang membuat ibunya dan Duncan kaget. Setelah itu ketika Kinsey di kamar, ia pun teringat saat ayahnya memberikan sebuah gelang pusaka keluarga yang sudah sangat lama disimpannya. Randall berpikir Kinsey sudah cukup dewasa untuk menyimpan gelang tersebut dan akan dirawat dengan baik. Hal itu membuat Kinsey sangat kangen kepada ayahnya. Di sisi lain terlihat Bodhi yang mengeluarkan kunci dari sakunya dan memasukkan kunci tersebut ke belakang lehernya. Tiba-tiba terlihat Bodhi yang menjadi dua dan menemukan sebuah kotak mainan besar. Kemudian ia pun membuka kotak tersebut dan melihat cahaya dan mendengar suara mainan. Sementara itu, Kinsey menemukan Tyler yang pulang malam dalam keadaan mabuk. Kinsey pun marah karena Tyler sudah jarang bercerita tentang hal apapun. Padahal dahulu Tyler sering bercerita bahkan hal remeh sekalipun. Di tengah perbincangan, Kinsey melihat Body yang sedang berdiri kaku di kamarnya. Lalu saat mereka mengeceknya, tiba-tiba Body memanggil Kinsey dan Tyler dari dalam kotak untuk mengajak kakaknya melihat isi kotak tersebut. Dan film pun bersambung. Body. Hey guys, you gotta come see this. Follow me. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika tertarik dengan series ini untuk dilanjutkan silahkan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @AncurMyFriends dan snack video AMF Movie. Biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video, goodbye.